lagi dengan saya Indah, mahasiswa Tadris IPA IAIN Kudus. Oke, di sini saya ada di belakang rumah mau membuat konten tentang gaya hidup nol sampah. Mari kita lihat kegiatan selanjutnya. Oke, yang pertama kita adalah melihat tempat pembuangan sampah. Dan saya sudah ada di belakang rumah, dan di samping saya di sini itu adalah tempat pembuangan sampah yang milik saya di belakang rumah. Ada berbagai jenis sampah di sini dibuang menjadi satu, mulai dari sampah plastik, sampah ban, bahkan sampai kotoran hewan pun dibuang menjadi satu di tempat ini. Dan untuk mengolah sampah ini, kita mengajak teman, kita mengajak adik-adik kita yang sedang bermain di sana. Oke, itulah nanti yang kita ajak untuk mengolah sampah. Ayo. Oke, ini bahan-bahan yang tadi kita kumpulkan, tapi kita mengolahnya yaitu barang-barang anorganik dan kita daur ulang untuk membuat ekobrik. Mari kita simak pembuatannya. Ayo dibuka ya. Caranya yaitu kita membuka botolnya, terus ada plastik yang kita masukkan sebagai alasnya yang pertama. Saya menggunakan gunting untuk plastik-plastik yang berukuran besar sehingga nanti dimasukkan ke dalam botol itu bisa muat. Hampir setiap orang menghasilkan sampah tiap harinya, khususnya pada sampah plastik, dan membutuhkan puluhan tahun untuk menguraikannya sampah plastik. Plastik adalah istilah umum yang dipakai untuk polimer, material yang terdiri dari rantai polimer, material yang terdiri dari rantai panjang, karbon, dan elemen-elemen lainnya yang mudah dibuat menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran dengan bahan plastik. Ada beberapa bahaya yang diakibatkan jika lingkungan kita sudah tercemar, khususnya lingkungan kita tercemar dengan bahan sampah plastik. Yang pertama dapat mengakibatkannya banjir, dapat menurunkan kesuburan tanah, dapat menjerat hewan, khususnya yang ada di laut, meracuni makhluk hidup. Oke, dan ini hasil dari pembuatan kita, yaitu ekobrik. Hasilnya seperti ini. Dan untuk merangkai agar bisa berguna jadi sesuatu, maka kita merangkainya. Dan kita rangkai dengan solasi sama gunting. Iya. Ayo. Ada beberapa penggolongan waktu yang dibutuhkan alam dalam penguraian sampah. Pada botol plastik membutuhkan waktu kisaran 450 tahun. Plastik kresek membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun, sepatu kulit 25 sampai 40 tahun, kertas 2 sampai 5 bulan, sayur dan buah-buahan 2 bulan, kaca 1 juta tahun. Ini enggak? Iya, jadinya seperti ini. Dan bisa jadi tempat duduk. Tempat duduk. Duduk di sini. Iya, jadilah seperti ini. Oke, dan inilah hasil dari olahan dari bahan plastik yang tadinya menjadi sampah dan sekarang menjadi bahan yang bermanfaat, bisa menjadi tempat duduk. Ayo duduk di sini.
Ya, maka dari itu simpanlah sampah kalian untuk menjadi bahan-bahan yang bermanfaat selanjutnya. Dan tunggu konten-konten bermanfaat dari kami, yaitu di channel ini.